Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pengertian dakhil menurut bahasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah dakhil. Ternyata dakhil sudah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada masa periode Mekah ketika Nabi berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Anbiya di depan para sahabat-sahabatnya. Lalu sebahagian orang kafir musyrik, orang kafir Mekah mendengar ayat tersebut. Kasusnya tentu beda dengan kita. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran tanpa merujuk tafsirnya, tanpa membuka terjemahnya, sering sekali kita tidak memahami maknanya. Beda halnya dengan orang Arab. Mekah, begitu Nabi membacakan ayat Al-Quran, mereka paham, dan lebih hebatnya lagi, mereka hafal apa yang mereka dengar. Nabi membaca ayat-ayat dari surah Al-Anbiya, salah satunya ayat 98. Bunyi ayatnya adalah innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Artinya, kamu wahai orang-orang musyrik, dan apa yang kamu sembah, ada kata ma. Ma itu menurut bahasa Arab adalah untuk yang tidak berakal, sedangkan man untuk yang berakal. Kalau begitu, apa arti ma di ayat ini? Sesuatu yang kamu sembah yang tidak berakal. Apa itu? Berhala. Patung-patung yang kamu sembah. Atau sesuatu sembahan lain yang tidak berakal. Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah akan menjadi hasab. Hasab itu kayu bakar. Akan menjadi kayu bakar neraka. Antum laha waridun. Kamu dan yang kamu sembah tersebut akan masuk ke dalamnya. Ketika ayat ini dibacakan Nabi di depan sahabat-sahabatnya di Serambi Masjidil Haram, ada seorang musyrik Mekah yang namanya Abdullah bin Az-Zaba'ari. Abdullah Az-Zaba'ari tidak hadir pada kesempatan itu. Tapi sahabatnya menyampaikan
ayat tersebut kepadanya. Apa jawaban Az-Zabari kepada temannya? Kamu orang bodoh. Seandainya tadi saya hadir di majlis Nabi, ketika Nabi membacakan ayat ini, saya akan mendebatnya dan beliau tidak dapat membantah argumentasi saya. Abdullah Az-Zabari ingin menunjukkan bahwa dia memiliki argumentasi untuk mendebat Nabi dan ia yakin Nabi akan kalah berdebat dengannya. Karena itu Abdullah Az-Zabari mendatangi Nabi. Ia berkata, "Wahai Muhammad." Tentu dia tidak menyatakan "Wahai Rasulullah" karena dia tidak mengimani kenabian dan kerasulan Nabi. "Wahai Muhammad, Anda membaca ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam?" Kata Nabi, "Iya." Kata Abdullah Az-Zabari, "Kalau begitu, malaikat Isa Al-Masih, Uzair juga akan masuk neraka." Inilah logika yang dibangun oleh Abdullah Az-Zabari. Dengan bahasa mudahnya, tentu dia tidak menyatakan seperti apa yang akan kita sampaikan. Seolah-olah ia berkata, "Wahai Muhammad, tidak apa-apa. Kalau Anda katakan kami akan masuk neraka, tidak masalah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka." Tapi Abdullah Az-Zabari menyatakan, ternyata masuk neraka itu menyenangkan. Mengapa? Karena ternyata di neraka mereka akan ditemani oleh malaikat. Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Uzair. Mengapa demikian? Karena ada suku-suku, ada kabilah-kabilah bangsa Arab yang menuhankan malaikat. Ada orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Ada orang Yahudi yang menuhankan Uzair. Karena itu, malaikat Isa dan Uzair juga akan bersama mereka di dalam neraka. Inilah yang dipahami oleh Abdullah Az-Zabari. Bukankah, wahai Muhammad, ayat menyatakan kamu dan apa yang kamu sembah akan menjadi api neraka, akan menjadi kayu bakar api neraka? Kalau begitu, seperti yang kita katakan tadi, malaikat Nabi Isa, Nabi Uzair juga akan menjadi kayu bakar api neraka. Inilah sejarah dakhil pertama di dalam Al-Quran. Mengapa disebut dakhil? Karena pemahaman Abdullah Az-Zabari tersebut ada cacat tersembunyi di dalamnya. Dia memahami ma untuk yang tidak berakal dan yang berakal. Sesuatu itu mencakup yang berakal dan yang tidak berakal. Yang tidak berakal, patung-patung berhala. Yang berakal, malaikat,
Nabi Isa dan Nabi Uzair. Tafsir ini tafsir versi Abdullah Az-Zaba'ari ini dakhil. Apa motifnya? Motifnya kekufuran terhadap ayat Al-Quran. Dia orang Arab, paham bahasa Arab dan paham bahwa ma umumnya dipakai untuk yang tidak berakal. Tapi dia memasukkan yang berakal ke dalam makna ma. Benar, ma juga di dalam banyak ayat mencakup yang berakal, manusia, malaikat, dan lain-lain. Tetapi tetap saja tafsir Abdullah Az-Zaba'ari ini dakhil. Mengapa dakhil? Bukankah dia orang Arab? Bukankah dia sering mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad, sekalipun ia belum beriman? Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad didengarnya, dipahaminya. Salah satu ayat yang sering dibacakan Nabi adalah ayat وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى di dalam surah An-Najmu. وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Masalah kesalahan sebagian manusia yang menuhankan malaikat, sebagian manusia yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam, al-Masih, masalah sebagian manusia yang menuhankan Uzair, tidak ada, itu adalah suatu kesalahan. Kesalahan besar ketika mereka menuhankan malaikat dan manusia. Tetapi dalam kasus ini, apakah malaikat Nabi Isa dan Nabi Uzair rela dipertuhankan? Jawabannya tentu tidak. Mereka tidak pernah menyuruh manusia menuhankan mereka, dan mereka tidak pernah rela dipertuhankan. Nah, inilah kata Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, sekalipun ma di ayat ini mencakup yang tidak berakal dan yang berakal, tetapi ada dalil logika yang mengkhususkan bahwa makna ma di sini hanyalah pada makhluk yang tidak berakal. Apa dalil logikanya? Dalil logikanya adalah ketidakrelaan. Ketidakrelaan malaikat Isa, Nabi Isa dan Nabi Uzair dipertuhankan. Karena mereka tidak rela, maka otomatis mereka tidak masuk dalam cakupan makna ma. Tetapi alhamdulillah Abdullah Az-Zaba'ari tidak
lama kemudian masuk Islam dan dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari bahwa yang maksud kata ma, lapal ma di ayat ini tidak mencakup malaikat Nabi Isa dan Nabi Uzair. Pengakuannya ini menjadi bukti yang paling kuat bahwa apa yang dilakukannya sebelumnya adalah dakhil. Cacat tafsir pertama di dalam sejarah tafsir. Dia mengungkapkan sebuah ungkapan sebagai bentuk pengakuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulal Malik. Ya Rasulal Malik, wahai Rasulullah. Inna lisani ratikun ma fataqtu iza anabur. Wahai Rasulullah, lidahku ini meralat apa yang pernah aku ucapkan ketika aku masih sesat dahulu." Apa yang dimaksudnya? Meralat pendapatnya seperti yang kita katakan tadi. Iz ujari asyaitana fi sunanil ghaib. Ketika aku mengikuti langkah-langkah setan dalam kesesatannya. Wa man mala mailahu masbur. Orang yang mengikuti langkah-langkahnya pastilah menjadi celaka. Baik, kita lanjutkan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang salah pemahaman terhadapnya dan itu menjadi dakhil. Kalau ayat yang pertama dilakukan oleh orang kafir, motivasinya karena kekafiran, karena ingin mempermalukan Nabi, ingin mendebat Nabi, kita lihat ternyata sahabat Nabi yang mulia juga melakukannya. Hanya saja motivasinya beda. Kalau Abdullah Az-Zab'ari motivasinya kekufuran, kita lihat ayat berikutnya dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Adi ibni Hatim. Motivasinya ketergesa-gesaan. Dia tergesa-gesa karena itu salah. Kasus Adi ibni Hatim ini menjadi peringatan bagi kita bahwa seorang sahabat yang mulia sekalipun, yang pernah bertemu dengan Nabi, yang mendapat keberkahan karena bertemu dengan Nabi, juga ternyata salah dalam menafsirkan Al-Quran. Orang Arab bertemu dengan Nabi, mendengar langsung ajaran Islam dari Nabi, dia saja salah. Apalagi kita yang bukan orang Arab, tidak pernah bertemu dengan Nabi, pasti kesalahan kita akan lebih besar bila kita tidak berhati-hati ketika ingin menafsirkan Al-Quranul Karim. Baik, kita angkat kasus Adi ibni Hatim. Ayatnya adalah surah Al-Baqarah ayat 187.
Ayatnya tentu sangat populer bagi Anda karena ayatnya berkenaan dengan waktu imsak. Ketika kita melakukan puasa, manakah awal masa imsak? Awal kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri dan lain-lain. Mana batas waktunya? Batas waktunya adalah seperti tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Sampai kapan boleh makan dan minum? Sampai jelas bagi kamu perbedaan benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Jadi ayat ini ada kata benang putih dan benang hitam. Masalahnya adalah, apakah benang putih dan benang hitam ini makna kiasan atau makna hakiki? Ibu memasak nasi. Nah, apakah kalimat ini kiasan atau hakiki? Ada yang menyatakan kiasan. Mengapa? Karena ibu tidak memasak nasi. Ibu memasak beras yang akan menjadi nasi. Tapi mungkin juga kalimat ini bermakna hakiki. Ibu memasak nasi goreng. Kebun berbuah. Kalimat kiasan, karena kebun tidak bisa berbuah. Yang berbuah adalah pohonnya. Sungai mengalir. Kalimat kiasan, karena sungai tidak bisa mengalir. Yang mengalir adalah airnya. Nah, demikian juga dengan kasus ayat 187 surah Al-Baqarah. Ayat ini turun dua kali. Pada kali yang pertama, kata minal fajri tidak ada. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Titik. Turun yang untuk kedua kalinya ada penambahan minal fajri. Seandainya ada kalimat berikut ini, dia buang air. Kalimat ini masih mungkin dipahami dengan makna hakiki. Dipahami secara makna hakiki sekitar 20%. Mengapa? Ya mungkin saja arti buang air di sini, dia melihat tanaman itu kering, lalu ia ingin menyiramnya. Ia ingin membuang air untuk menyiram tanaman.
Kalau begitu, kalimat dia buang air dipahami makna hakiki. Tapi dalam tingkatan 20%. 80% masyarakat akan memahami makna majazi. Dia ingin ke kamar kecil untuk buang air. Mungkin buang air kecil, mungkin buang air besar. Tetapi kalau kalimat ini kita tambah dengan kalimat lain yang memperjelas makna buang air, maka tertutuplah kemungkinan bahwa dia buang air dipahami dengan makna majazi. Coba kita tambah dia buang air, kita tambah kalimat lain, sehingga tertutuplah kemungkinan dipahami dengan makna majazi. Ya. Contohnya, kalau Anda ingin buang air, buang air besar atau buang air kecil dianjurkan untuk membuangnya lebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Menahan air kecil, menahan buang air kecil atau besar itu hukumnya makruh ketika sholat. Sholat dalam kondisi menahan buang air hukumnya makruh, karena Anda akan kurang khusyuk ketika sholat. Kalau begitu, kalau kalimat dia buang air kita tambah dengan kalimat lain, umpamanya dia buang air sebelum sholat agar sholatnya tidak makruh, maka kalimat dia buang air yang tadi sebelumnya mengandung dua makna, mungkin makna hakiki walaupun dalam kadar 20%, menjadi 0%. Tertutuplah kemungkinan kalimat dia buang air dipahami dengan makna hakiki. Pasti maknanya adalah makna majazi. Mengapa? Karena ada kalimat sebelum sholat agar sholatnya tidak makruh. Ya. Baik, demikian juga kasusnya dengan ayat ini. Ketika ayat turun pertama kali tanpa ada minal fajri, ya, bisa saja benang putih itu dipahami dengan makna hakiki, makna sebenarnya. Demikian juga benang hitam, makna sebenarnya. Tetapi ketika ayat ini turun kembali untuk kedua kalinya dengan penambahan minal fajri di waktu fajar, maka tertutuplah kemungkinan benang putih dan benang hitam dipahami dengan makna sebenarnya. Dan inilah yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Adi Ibni Hatim. Dia datang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, menjelang tidur saya ambil dua tali igal." Anda tentu tahu apa itu tali igal. Tali igal adalah tali yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat penutup kain penutup kepala, agar kain penutup kepala tidak jatuh, maka diikat dengan igal. Igal kain tali untuk mengikat kain penutup kepala. Ia datang kepada Nabi, ia melapor kepada beliau,
dan berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam sebelum tidur saya mengambil dua igal. Yang pertama berwarna putih, yang kedua berwarna hitam. Dua tali igal tersebut saya letakkan di bawah bantal saya." Lalu menjelang subuh, saya angkat bantal saya, tidak ada penerangan lampu, saya tidak bisa membedakan mana igal putih, mana igal hitam. Tidak bisa. Kemudian barulah jelas bagi saya warna kedua tali igal tersebut ketika matahari telah terbit atau menjelang matahari terbit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya yang dimaksud khaytul abyad dan khaytul aswad adalah tali igal kamu yang kamu letakkan di bawah bantal kamu, pastilah bantal kamu sangat-sangat luas, seluas ufuk di timur. Yang dimaksud dengan khaytul abyad adalah cahaya siang. Dan yang dimaksud dengan khaytul aswad adalah kegelapan malam. Kalau begitu, cahaya siang dengan kegelapan malam bertemu. Cahaya siang belum kelihatan, belum jelas sekali. Kegelapan malam juga belum sirna. Itulah yang terjadi ketika waktu